Drop it. Tiga ganda putra Indonesia melaju ke babak semifinal. Diawali dengan kemenangan Marcus Penalty Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo yang berhasil mengalahkan ganda putra asal India yaitu Satwik Sairaj Rankie Reddy Sirag Sethi dengan skor 24-22-21-17. Ganda putra yang kedua yaitu Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana yang berhasil mengalahkan ganda putra asal Jepang Takurohoki Yugo Kobayashi dengan rubber set. Kemudian yang terakhir yaitu Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan mengalahkan ganda putra asal Denmark dengan straight game.